dibeliin makan malam. KJR dulu lagu terlanjur kita. Rosma, thank you. Di tengah banyaknya permasalahan seorang Ayu Ting Ting, kali ini Ipan Gunawan membelanya, membuat Ayu Ting Ting menangis terseduh di pelukan Ipan Gunawan. Bukan tanpa alasan, di salah satu acara live ini, Ipan Gunawan menyebutkan dirinya membela Ayu Ting Ting, siap pasang badan demi Ayu Ting Ting, karena merasa apapun yang dilakukan Ayu Ting Ting selalu salah di mata netizen, dan menyebutkan kalau netizen sudah keterlaluan kepada Ayu Ting Ting dan keluarganya atas komentar-komentar yang tak terlalu bagus di sosial media pribadi Ayu Ting Ting atas permasalahan gosip yang ada ini. Bukan rahasia lagi, ada video yang memperlihatkan kedekatan Ayu Ting Ting dengan Andre Taulani. Saat itu Andre Taulani mengelus-ngelus pundak Ayu Ting Ting. Menurut Ipan Gunawan, tak sepenuhnya salah Ayu Ting Ting. Bahkan Ipan Gunawan pun heran kenapa semuanya selalu disalahkan kepada Ayu Ting Ting. Tebak sekarang di samping aku siapa? Hai. Bisa gitu tuh. How are you? I'm good. Kok pulang gak ngomong? Kan tahu bakal ketemu. Ayu Ting Ting yang sudah memberikan klarifikasi kalau hubungannya dengan Andre Taulani tak ada hubungan spesial. Ayu Ting Ting menyebutkan Andre Taulani memang dianggap sebagai kakak, bahkan ngemong terhadap Ayu Ting Ting. Tak hanya terhadap Ayu Ting Ting, terhadap teman-teman yang lain pun Andre Taulani memang dituakan oleh yang lain. Meski Ayu Ting Ting sudah beberapa kali memberikan klarifikasinya tentang video tersebut dan membantah ada hubungan dengan Andre Taulani, namun Ayu Ting Ting masih kerap dinyinyir netizen, membuat Ipan Gunawan marah, hingga Ipan Gunawan membela Ayu Ting Ting dari semua orang para netizen yang tak menyukai Ayu. Thank you ya buat kalian yang udah setia nonton Brownies. Pokoknya nonton Brownies terus ya, setiap Senin sampai Jumat jam 12:30 siang. Karena Bu Ayu udah gak izin-izin lagi, bilang. Ya, gak izin udah. Kecuali pas liburan. Hai semuanya. Oh, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, yeorubun. Banggaweyo. Bentar ya, mau nyanyi dulu. Gue sekarang jadi... Penuh tangisan di pelukan Ipan Gunawan, Ayu Ting Ting menyebutkan kalau dirinya tak kuat lagi dinyinyir para netizen. Bahkan terang-terangan Ayu Ting Ting menyebutkan dirinya ingin hidup di luar negeri agar lebih tenang dan tak ada netizen-netizen lagi yang mengganggu dirinya. Merasa selalu serba salah di mata netizen. Sweet banget sih mereka. Oh my god, gue happy kalau lo berdua happy. Hey Kepelans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.